Apakah lawas yang ini worth the hype? Hey guys, so hari ni I nak try buat lawasha. So ini dia, I ada Kosh Pak Fruit Bars. Ada fruit roll pomegranate, kita ada sour plum, sauce dia, kita ada fruit roll, kita ada buah delima. Sedap sangat ke? Dan rasa yang ni tanpa apa-apa sauce. So, bismillah. Sedap eh benda ni. Benda ni tak ada jual kat Malaysia. Benda ni sedap. Belum letak sos lagi dah sedap. Ni nak tengok apa perbezaan dia. So actually I dah beli benda ni masa dekat London hari tu. Who bought for you? My baby bought for me. Yang ni macam pekat sikit weh. So now I nak rasa fruit roll pomegranate pula. Bismillah. Yang pomegranate tadi ni dia lebih masam and dia kurang manis. Yang ni dia lebih manis. I akan roll lah wasyak ni soon dekat sini. Try pula sour plum sauce. Try. Tekstur dia macam asam jawa eh guys. Sour plum ni dia sedap. Tapi I tak rasa lava shark dia orang pakai yang tu. I rasa lava shark pakai yang ni. Ni pun sour plum juga. Tapi dia lebih saucy. Okay, I akan tuang dekat atas ni dulu. So, tuang. Kita akan tuang. Rasa sauce, sour plum, lava shark. Masam. Sebab ramai sangat orang cakap letak dengan pomegranate lagi sedap. Tibalah masa yang dinanti-nantikan iaitu I akan try lava shark. Adakah lava shark ini worth the hype? So let's try. Bismillah. Rasa dia guys. Luar biasa. Sangat sedap. Sesuai dengan tekak kita. Tak rasa pelik. Tak ada bau pelik. Dia rasa macam masam. And actually, I rasa kita ada satu asam yang zaman dulu-dulu yang rasa lebih kurang macam lava shark ni. Dulu kita panggil asam ketuk. Cuma asam ketuk tu sangat manis. Tapi lava shark ni yang best dia, dia sangat natural. Dia rasa sangat healthy. And dia rasa tak manis langsung. So, I sangat-sangat suka. Approve! Serius sedap. Kenapa orang makan dengan pomegranate ni? Sebab dia bagi rasa fresh. Actually kan, sos hitam ni yang sedap sangat-sangat. Sour plum sauce ni. Fruit roll ni biasa je. Kita pernah rasa kat mana-mana kan. Tapi sos hitam ni is something else lah.